Hello, hello. Ah, baru gosok baju Melayu. Lepas tu, lupa nak pakai. Biarlah. Kita kat mana? Tengok. Apa Jogja deliver? Ni nak review rumah duduk ni namanya Garser. Di manakah Garser ini? Dekat adanya duduk. Tiba-tiba. Itu benchmark. Di Kecamatan Keraton. Berhampiran. Alun-alun. Tidur. Jakarta. Nanti tengok. Apakah? Ini mana kawasan rumah ya? Tengok. Oh, rumah. Kita sikit. It's a neighborhood di dalam kawasan Keraton. Keraton ni dia ada istana dia. Dia ada kawasan lama lah. Kira kalau macam kalau hantu tu, di sini dia main dulu. Nanti tengok. Bilik siapa nak dikorbankan untuk dia review? tu tak, dia tak buka lagi, tak apa, nanti kita pergi buka tahun depan. Dia masuk ikut dalam. Tengok dulu. So nak masuk, dia macam tak boleh nak bawa kereta sebenarnya. So kalau ada kereta mungkin parking tepi-tepi tu. Yeah. Tapi semua orang kat sini tak ada kereta sebab semua miskin. Tapi motor boleh. Tengok, so dia boleh letak motor kat sini. Tempat gantung helmet ada. So mari terus. Rumah yang jadikan homestay. Oh, ada ramai penduduk baru. Ha, tarang, kawasan pos rumah dia. Ha, penuh dengan segala-gala pokok potos. Dua tingkat. Tak, nanti kita nak tengok di atas, kita jalan-jalan di bawah dulu. So, kasut tak sini. You tak boleh masuk kasut kat dalam. This is bukan hotel, ni rumah. Tak pakai. Tu baju aku yang dah gosok tapi tak guna digunakan. Ada banyak bilik. Bilik semua ada nombor. Yang tak nombor tu maksudnya bilik dia. Ini nombor satu. Tak ada orang. Ni kejap lagi kita pergi tengok. Untuk bahagian yang bunkers bag dengan alat-alat asrama. Dia ada dapur. Ya. Banyak gila dapur rumah. Aku tak tahu berapa banyak. Tapi ada lagi. Sinki nak membasuh, nak makan. Boleh nak basuh baju, berfungsi. Ya. Kemudian boleh menggosok baju. Cocok aja situ. Nak spray kanji pun ada. Bukan kanji, apa tu? Air lembut kan. Ada meja makan. Ah, ini sangat membantu. Dia tak ada microwave, tapi dia ada benda ni. Oven yang kau boleh gunakan untuk memasak lagi sekali nasi goreng kau beli malam tadi. Boleh masakkan, ada dapur dia, ni rosak, ni boleh guna. Bolehlah guna benda yang kau rasa nak guna. Minyak dia bagi guna je. Dia macam, dia biar je kau nak buat apa. Periuk-periuk ada. Pinggan-pinggan, cutleries. Ya. Peti air ni jangan gunalah. Peti ais ni untuk pekerja dia. So, kita guna sebenarnya. Ekap lah. Lagi satu. Ini kalau panas, boleh dicocok sini. Panas ini. Ini pun tak panas sebab dah hujan. Kalau tidak, pelik kat sini. Pagi sejuk, malam panas gila. Kecuali bila dah hujan. Itu tak balik. Kita tengok bilik kat atas. Ini berhati-hati sebab tangga dia engkau hanya boleh guna kalau kau ada apa ni, student vibe, siswa vibes gitu. Ada mulakan struggle. Di kawasan atas. So semua bilik ni semua bilik and double room. Dia tak kat sini. Udah tak ada dah orang ni. Dah siapa lah. Eh, tengok bilik dia. Bilik aku yang bersepah. Bukan bersepah apa. Sebenarnya dah sampai dekat seminggu. Dah nak balik dah pun baru teringat nak review. Bilik air and suite. So, ada shower, ada toilet. Ada sedikit pemandangan tak open up memandang. Ini nak tunjuk power ni. Kau kalau datang sini, nampak tak lubang tu? Apa orang panggil dah benda ni? Colokan. Plug dia dua pin ni. Dia bukan macam Siam ke? Siam ke China? Yang halus tu. Ni yang bulat. Kira macam EU lah kot.
Cucuk balik. So boleh buat extension sendiri. Dia macam tak ada study table tapi dia ada small table je. Ada music background kat situ. Is it the same with your room? Lain. Lain sikit maksudnya, jangan kata bilik. Ni kau lagi ngarik bilik aku. Oh, bilik ni ada kerusi. Bilik aku tak ada pun. Bilik aku tak ada pun. How come? Kami kau nampak lagi menarik. Kenapa kita tak buat movie kat sini? Kau tengok, tengok. Sorok, sorok kegembiraan sendiri. Sama, toilet. Masa? Bilik kau lagi menarik bilik aku. Lagi senang lah. Aku punya sampai... Oh. Tarik macam tu. Ini memang tidak ada. Lepas tu tak nak bagi bilik ni kat aku kan. Lepas tu ada laundry area. Laundry area. Ni kan sebenarnya, hari first datang tak ada tau. Mungkin sebab semua orang paham ya. Malam-malam macam dah nak mati sangat. Lepas tu dipasang. Tapi tak ada ni kau pernah gerak-gerak dengan sendiri. Tutup dah ada orang. Kat sini tak ada Swiss. Cabut pula. Ha, ni yang kita jalan kat bawah tadi tu. Sana. Pintu masuk tadi tu. Yang ada motor-motor kat depan tu. Ha, ni kita lagi turun bawah. Untuk pergi ke bahagian sana pula. So boleh duduk kat sini. Ada meja. Tapi tak boleh bising lah kat sini. Dia macam 8. Be silent. Bukan rumah ni je. The whole area. Kau tak boleh makap-makap. Dia dah cerita sikit-sikit. Benda... Berbodoh yang by the way mahal nak gila nak mati. Kalau kau nak masuk 500,000 jangan tertipu ya. 50,000 Indonesia rupiah ni untuk local. Ha, ni maksudnya 100 lebih duit Melayu. Oh, ini macam mana kita tak pergi lagi. Ada perabanan harga pun lebih kurang aja. Tak payah. Hello. Insaf nak baca buku dekat situ buku. Jom. Ni tak tahu apa. Aku rasa. Maksudnya kamar mandi owner. Oh, ketika tu kau. Okey, mari kita pergi belah sana sebab sebenarnya kan, kita orang tak ada urusan untuk pergi ke sana. Tapi pergi sebab nak gunakan peti ais. Oh, dia panggil kulkas. Kulkas. Indonesia panggil peti ais. Basah. Memang basah. Kerana hujan, sorry. Dan banjir. Ini boleh guna. Ni ada toilet. Maksudnya kalau kecemasan kan. Bila engkau tidur, kami orang nak guna. Toilet lagi. Kawasan dapur ketiga. So, itu pun cucu juga orang kat sini. Tapi dah bagi balik lah. Ada air. Kat atas ada air kak. Dia lupa tunjuk dia. So, dia ada air. Ni lagi satu. Ini toilet boleh guna kat toilet ni. Ada orang lah. So, sebenarnya walaupun kau gunakan dom, tapi air terbanyak. Banyak gila. So, tak ada sebab kau tak tahu dia guna. Peti ais. Peti ais yang sering digunakan. Masalahnya kan, penuh barang kita orang. Nampak sangat lah, tak boleh hidup tanpa peti ais. Shhh. Ini kawasan orang. Tapi nak tunjuk juga. Ada lampu. Menidur-nidurkan. Launching area. Ha. Ini dia buat fancy sikit lah sebab lagi ramai kat sini. Ini semua bunker room tapi kita tak duduk atau lihat tunjuk. Ha. Mari kita boleh buka. Tada. Afiq tunjuk sini masa aku tengah buka ni. Bagi dramatik sikit. Tak boleh buka dah. Tengoklah, dia punya selama ni. Sebenarnya kan? Cantik lah. Rumah aku kat Malaysia pun. Macam dia. Cantik kan konsep macam ni kan? Kau buat ni betul keluar.
banyak pokok. Oh, pokok. Ah, sebelahnya ada ni. Gerai Abak Pia. Abak Pia tu nama kuih. Kuih macam Dato' Rindi kacang. Semua dah siap tengok. Pokok. Tempat duduk-duduk. Dia memang banyak tempat duduk-duduk di sini. Sebelah ni macam boleh isi kereta. Mungkin kalau kita ada kereta, kita boleh request lah kot. Nak letak kat sini. Okay. So, murah tak harga dia? Kalau duit Malaysia macam satu bilik tu dalam berapa lah? RM60? RM65? Sebenarnya kalau yang bunker room tu, bunk bed tu lagi murah. Right. So, nak bagi rating berapa? Dia agak dekat lah juga. Kalau jalan di sana, ke sana pergi Marlboro. Ke sini, Marlboro. Ke sana kau pergi Keraton, punya istana apa benda semua. Kalau terus, kau langgar dinding. Alright, so datanglah. Okay, tu je. Jadi, dia boleh tempat lain ke tak? Okay, bye.